Dikutip dari jurnal soreang.com. Timnas Indonesia memiliki bibit pemain bola masa depan terlihat dari permainan U12. Timnas Indonesia U12 tidak kalah gaharnya dengan Timnas Indonesia U20. Mereka memiliki potensi yang luar biasa. Walaupun dari postur tubuh Timnas Indonesia berbeda dengan anak kecil di negara barat, namun Timnas Indonesia U12 bisa mengimbangi bahkan bisa menang. Timnas Indonesia U12 langsung menjadi sorotan media Brasil. Timnas Indonesia U12 langsung trending di Brasil. Ketika berlangsung laga, Timnas Indonesia terus mendapatkan gempuran dari Meksiko. Timnas Indonesia U12 hanya sesekali melakukan serangan dengan skill-skillnya yang atraktif. Pada saat laga, nomor punggung 11 menjadi sorotan karena skill yang ia pertontonkan membuat pemain Meksiko kewalahan menjaganya. Dalam permainan tersebut, Timnas Indonesia U12 hanya mengandalkan serangan balik. Indonesia hampir mencetak gol melalui tendangan Fauzi dari samping kiri pertahanan Meksiko. Namun sayang, tendangan masih membentur tiang gawang. Meksiko juga sama-sama mempunyai peluang untuk mencetak gol. Peluang itu selalu kandas di tengah jalan. Akhirnya, Timnas Indonesia U12 mencetak gol melalui tendangan Ricky setelah ia mendapatkan operan dari Fauzi. Skor 1-0 untuk Timnas Indonesia U12. Gol ini akhirnya menjadi penutup. Timnas Indonesia U12 keluar sebagai pemenang dan berhak melaju ke babak berikutnya.